Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan tengok berkaitan dengan bahagian paling penting dalam bab elektrik, lita siri dan juga lita selari. So, ini kita akan tengok macam mana nak menyelesaikan mencari bacaan emitter. So, emitter mengukur arus. So, kita akan mencari arus. So, arus itu apa? Arus adalah kadar pengaliran charge. Berapa banyak charge yang mengalir dalam masa 1 saat. Okay, so kita akan tengok mengira arus untuk lita siri dan juga lita selari. So, untuk soalan ni, formula yang kita akan gunakan adalah V sama dengan IR. Okay, ke hukum Ohm. So, V sama dengan IR. Yang kita perlu cari adalah I. Cuma, untuk menyelesaikan soalan yang ada lebih daripada satu perintang, okay, kita perlu mulakan dengan mencari terlebih dahulu perintangan berkesan. So, rintangan berkesan. So, rintangan berkesan untuk lita siri. So, untuk lita siri. Okay, lita siri dan selari ni mempunyai komponen yang sama. 2 ohm, 4 ohm, 2 ohm. Komponen yang sama dan juga 10 volt sumber kuasa. Tetapi susunan berbeza. Jadi, untuk lita siri. Okay, mencari rintangan berkesan adalah dengan menambah semua perintang. 2 campur 4. 32, 8, oh. Okay. Untuk lita selari, mencari rintangan berkesan, formula dia 1 per R. Okay. So, 1 per R 1, 1 per 2, 1 per R 2, 1 per 4, 1 per R 3, 1 per 2. So, 1 per R adalah 5 per 4. Okay, yang ni kena hati-hati. Perlu terbalikkan. Jadi rintangan berkesan ni sebenarnya adalah 4 per 5 ataupun 0.8 ohm. So, apa yang kita boleh perhatikan, rintangan untuk lita siri sentiasa tinggi berbanding setiap perintang yang ada. Okay, rintangan berkesan untuk lita selari sentiasa lebih rendah berbanding perintang-perintang yang ada. Okey. So, untuk mencari bacaan emitter, kita boleh menggunakan formula V sama dengan IR. So, susun semula I, V bahagi RT, rintangan berkesan. So, untuk lita bersiri, 10 bahagi 8. So, arus yang mengalir adalah 1.25 ampere ataupun 1.25 charge dalam masa 1 saat. Untuk lita selari pula, V bahagi dengan RT, okay, 10 volt, bateri yang sama, dibahagikan dengan 0.8 ohm, nilainya adalah 12.5 ampere, iaitu ada 12.5 charge mengalir dalam masa 1 saat. Okey. So, apa yang kita boleh nampak kat sini adalah rintangan yang tinggi, arusnya rendah, rintangan yang rendah, arusnya tinggi. Okay, so kita akan sambung dalam video yang seterusnya untuk melihat apa lagi yang penting dalam lita siri dan selari. Okay.